Waduh, kucing garong nih. Tapi ganteng banget kayak Cimo. Halo. Waduh, kucing garong nih. Bajunya lucu kak, bagus. Mana sih? Beli di mana ini kamu bajunya? TikTok shop. Sorry, kamu lagi sakit ya? Enggak. Kok suara kamu agak ini SSM? Suara kamu SSM. Serak-serak manja gitu. Goblok. Aku udah feeling loh aku mau ketemu kamu. Lu tuh badut, coy. Apa? Lu siapa? Bilang. Aku udah cocok. Astaga, ya Allah. Halo, Kak. Kak Anjani. Kamu kenapa pakai topeng itu? Kamu beli? Iya, karena aku pengen jadi badut, menghibur anak-anak. Menghibur siapa? Anak-anak kecil yang membutuhkan hiburan. Itu dong. Oh, ya enggak? Kirain anak-anak. Aduh, ya ampun. Kamu online live dari jam berapa? Aku tadi jam 9:30. Kamu jam berapa tadi mainnya? Baru aja. Terus tiba-tiba ketemu kamu. Kok bisa sih? Udah kak, gak usah lama-lama, Desember tahun ini kan. Anunya Aku lagi makan ini. Apa itu? Coklat ya? Kurma. Bukan. Kurma? Kurma. Tapi ini aku makan sendiri, nanti habisin. Tinggal segini. Wah, belum puasa udah? Udah ini ya? Udah makan kurma, udah siap ya? Kamu tahu aku makan apa? Makan apa? Almond, aku kan bilang aku mau almond dengan minyak. Woi, turun dong. Nih, kamu aku suruh Sherlock, kamu enggak dikasih Sherlock-nya. Padahal udah mau Shopee, udah mau aku check out-in. Really? Hmm? Beneran? Duarius. Nanti aku Sherlock beneran loh. Aku kirim almond 1 kilo sama aku. Kurma atau trauma? Aku butuh kamu. Au. Gimana kamu hari ini ngapain aja kak? Anjani, kamu hari ini ngapain aja tadi? Aku hari ini gak ngapa-ngapain sih. Aku akan libur sampai hari Seninan. Ini gak ya benar Senin. Lu kamu gak syuting? Enggak, mulai syuting. Orang kan lagi libur menuju bulan puasa kan. Jadi kayak mulainya minggu depan Senin. Oh udah pada libur ya? Sampai Senin, sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, 2 hari libur lumayan ya. Besok, ini Jumat kan? Besok Sabtu kan? Iya. Iya benar. Kamu gak kemana-mana? Sabtu. Aku cuman nungguin callingan dari kamu aja. Tapi kenapa semudah itu ya menemukan Billman? Jodoh. Sebelumnya kalau aku lagi rajin minum, aku nggak pernah ketemu kamu. Huh? Wow. Halo. Halo. Minal aizin kak. Minal aizin dek. Bisa. Nggak kenapa kok pergi sih kakaknya?
Aku mau pergi dulu, dadah. Loh, wah. Terus pas udah ketemu kamu sekali jadi lebih mudah. Kalau dipermudah tandanya apa ya? Eh kak, aku, kamu suka gak sama cowok tatoan? Kalau misalnya dia tatoannya udah terlanjur, misalnya pas udah ketemu aku dia udah tatoan gitu di masa lalu, aku bisa memaafkan sih, asal jangan buat yang baru lagi. Karena aku tidak bisa memperbaiki masa lalunya, aku cuma bisa memperbaiki masa depannya. Kelas! Was! Kata-kata hari ini, cowok, ya Allah. Oh, aku, ya sorry banget, aku tadi pagi barusan nato. Seriusan, Bilman? Kamu gak apa-apa. Mau lihat gak tato aku gimana? Aku sedih sih, cuman kalau kamu bahagia gak apa-apa. Iya, sorry aku gak bilang. Tapi kamu mau lihat dulu gak? Yaudah, kamu tato nama aku, bukan? Iya, maunya sih, tapi ini dulu. Mau lihat gak? Mana? Tapi kamu jangan marah ya, soalnya aku tatoan. Takutnya kamu jadi gak suka. Ya udah deh, apapun bentuk kamu, aku terima kamu. Ya udah. Gimmick streaming hari ini kak, ini sebenarnya. Kak gambar, aku kalau zaman SD suka nulis love, terus pakai panah. Iya, Cupid. Iya, ada Cupidnya. Bagus nggak tato aku kak? Ini tinggal nama kamu bagus aja nanti di sini. Beneran ya, jangan ada nama lain. Iya. Lu asik. Kamu, kayaknya kamu ada yang beda di Bilman. Apa tuh? Gak tahu, kayak lebih fresh aja. Apa ya? Apanya kira-kira beda ya? Kamu lagi jatuh cinta? Jatuh hati? Oke, terus. Aku mau tanya. Kamu tipikal orangnya tuh gampang suka orang enggak sih? Gampang seneng atau jatuh cinta sama orang enggak sih? Kalau suka kayak tertarik, kayaknya dari dia okay, gitu, good looking, kayak bagus ya. Cuman aku nggak jatuh cinta, ngerti nggak? Maksudnya yang jatuh cinta deh, yang bener, wih, kayaknya. Enggak, aku susah jatuh cinta, Bilman. Aku susah, kan aku udah bilang sama kamu. Kalau aku, kalau kamu gimana? Kalau aku, karena aku gampang cinlok, jadi aku gampang jatuh cinta, tapi gampang bosen. Tahu gak sih? Seriusan kamu gampang bosen? Ke wanita lain, terkecuali kamu sih. Gak mungkin nanti kamu bosen sama aku. Aku nangis. Tapi aku tuh orangnya ceria banget loh, Bilman. Ceria banget? Ceria ke semua orang? Maksudnya pokoknya gimana? Aku tuh basically orangnya ceria gitu loh. Pembawaannya tuh gak bisa diam gitu. Dan aku ngerasa itu tuh takutnya jadi orang gak nyaman sama aku gitu loh. Kalau iya, kayaknya orang apa sih? Cringe banget. Oh iya, tergantung cara orang nyikapinya kan. Ada tuh orang yang didiemin malah seneng. Kayak aku tuh kalau misalkan di real life ya, aku malah diem tuh malah seneng loh kak. Jadi duduk berempat, diem, main HP, malah seneng daripada ngobrol. Karena aku se-introvert itu kak, dan sepemalu itu loh sebenarnya. Apa anak rumah? Lagi ngedate atau PDKT atau pacaran, kayak kamu ngobrolnya apa? Kalau itu baru aku yang inisiatif. Kalau PDKT atau pacaran. Karena kalau akunya diem, situnya diem ya susah kak jadinya kak. Makanya aku carinya tuh yang extrovert. Yang kayak depan aku ini. Cok nge-lag. Oh.
Jelek banget tuh. Tapi bohong. Emang kenapa sih, Cok? Kok kalian pada I've never been enjoying my serenity even if I've got a lot of company that makes me happy. So try to figure it out from where I've been escaping, running to and on the scene. Get away from the pressure. Oke, ini. Aku habis karaoke. Wah, ada mikrofon. VIGWR Sok Asik baru saja memberikan 10 ribu. Aku lagi suka lagu itu, kamu tau gak lagu itu? Aduh, tahu, cuman aku gak hafal. Katanya kamu new favorite song kamu Piece of You. Thank you. My heart belong to you. Alah, makasih loh kak, your heart belongs to me ya. Aku takut deh kalau denger itu lagi, nanti aku keingetnya kamu kayak gitu. Aduh, kakaknya ngelag-ngelag ya. Astaga. Emang aku ngelag di mana? Gak tau kayaknya, aku ngelag gak di sana? Enggak, kamu jelas banget. Sejelas masa depan kita gak? Amin. Kamu mau gak kurma? Aku mau kalau disuapin. Kalau makan sendiri mah aku banyak di sini. Ah, percuma nggak kerasa di sini. Datanglah ke sini ke Surabaya. Datanglah. Tapi nanti aku di Surabaya, aku bingung nanti kayak aku nggak ada siapa-siapa di Surabaya. Lah, di depan kamu kok nggak ada siapa-siapa gimana? Kan ada aku. Kamu solo traveler pun nggak masalah, aman. Beneran. Beneran, benerin. Bener. Tapi Bilman, aku mau nanya. Bilman. Mereka jujur ya, ada yang ngeklip, kompilasi kamu bilang Bilman. Itu ada loh video di YouTube. Maksudnya? Sumpah. Bilman. Jadi ada kompilasi kamu ngomong gitu, itu ada, sumpah. Ada yang ngeditin. Iya, ada yang ngeditin. Aku pengen lihat. Iya, si namanya, aduh, ya ntar deh, aku kirim linknya. Kalau ke Surabaya, kamu mau ngajak ke tempat apa? Kayak ikoniknya apa kalau aku ke Surabaya? Oh, what ke is your favorite place? Yang pasti the one and only my home. Nah ya. Enggak, maksudnya. Tapi kamu pernah ngajak cewek ke rumah kamu atau kayak? Sama sekali enggak pernah. Kak, aku ini orang tuaku tuh religius banget. Aku enggak boleh pacaran. Sebenarnya. Strict banget hitungannya. Jadi aku enggak pernah ngajakin cewek aku ke rumah, sama sekali enggak pernah. Karena aku anak rumahan, aku suka, Kak. Tapi enggak, maksudnya aku maksudnya, aku juga, aku tuh islami juga, Biman. Masa? Suwir enggak tuh? Suwer. Kamu kalau ke Palembang? Kamu kalau ke Palembang lihat keluarga aku tuh strict juga agama. Serius? Masa sih? Iya sih, aku ngeliat kamu kan abis umroh ya? Kalau enggak salah, abis umroh kapan umroh itu kamu? November. Tahun lalu? Kemarin. Aku juga mau umroh, Kak. Tahun ini. Seriusan, Bilman? Iya. Kamu mau umroh lagi gak, Sam? Kamu mau umroh juga? Aku Insya Allah. Aku support aku.
Ya aku insya Allah sih, insya Allah umroh sama mama papa aku. Jadi bertiga. Karena aku belum sama sekali kak. Kamu kan sering main ke luar negeri ya? Kamu kemana aja sih main ke luar negerinya? Itu tuh bukan sering, tapi aku tuh ngupload fotonya tuh kayak late post. Iya, aku anaknya anak late post banget. Jadi anak late post banget. Kalau upload, jadi kayak gitu Bilman. Terlihatnya aku sering, padahal saja. Kemarin tapi, aku umroh, aku uploadnya berapa bulan kemudian malah upload. Iya, kayak baru-baru ya, padahal udah lama ya. Kamu emang kayak gitu ya tipikalnya ya? Iya, aku lebih suka menikmati momennya, baru nanti bisa. Iya sama-sama, kayak aku juga lebih baik nikmatin momen bersama daripada kita megang HP malah gini ya, malah nggak fokus ya kan. Tapi kamu beneran mau umroh nggak? Insya Allah rencananya. Insya Allah, amin ya Allah, aku doain. Iya, kamu titip doa nggak? Doain deh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kamu titip doa nggak? Aku titip doa. Takut tadi ngomongnya. Enggak, aku berdoanya semoga siapapun yang menjadi jodohku dia baik-baik aja, dia sehat-sehat aja. Aku juga doanya mungkin kayak gini. Semoga kalau dia jodohku, jodohkanlah aku dengan dia. Tapi kalau dia bukan jodohku, semoga dia tetaplah jodohku. Amin. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Pasti bertemu. Amin ya Allah. Kamu masih batuk-batuk ya Bilman? Masih radang. Masih batuk. Kamu udah minum obat apa? Obatku udah habis dari dokter. Apakah aku obat kamu? Iya, coba ada senyum. Iya kak, udah. Gak sabar. Tapi kamu masih sehat ya? Alhamdulillah aku sehat. Tapi kemarin aku juga sempat sakit sih. Aku lebih sakit ke mah. Mah? Kukira kamu mau bilang iya apa-apa gitu. Kayak di jokes TikTok. Merosakan. Bilman, aku mau tanya, kamu kalau nikah, kalau kamu punya anak, kamu pengennya dipanggil siapa? Papa, Abi, Ayah, Abah, atau siapa? Daddy. Enggak sih, aku ngikutin istri aku sih, Kak. Kalau istri aku pengennya papa, mama, ya boleh, mau daddy. Mau bunda, ayah, boleh. Kalau kamu apa? Aku... Kakakku kan kemarin nikah kan, 2 tahun lalu udah punya anak. Terus dia panggilnya ayah bunda, tapi kok jadi so sweet ya ayah bunda. Kayaknya aku bakal ayah bunda di kayaknya. Ayah bunda, oh iya ya. Sama kak, aku juga punya ponakan loh, Dan. Berarti kamu udah punya ponakan kan? Iya, ponakan aku lucu banget, mirip aku loh, matanya sipit-sipit. Sama kak, ponakan aku juga mirip aku loh. Cindo-cindo gini. Ya kamu, aku mau tanya Bilman, kamu ada keturunan Cindo gak? Kamu ada keturunan Cindo gak? Ada. Iya soalnya muka kamu... Gak ada. Gak, aku 100% Jawir. Jawa. Tapi ganteng banget kayak Cindo. Pergi terus dia. Enggak kamu. Enggak aku. Jujur aku enggak bohong. Masa kayak Cindo sih aku kayak enggak aku. Iya beneran. Dari apanya? Cindo. Apa ya kayak. Tapi aku juga suka dibilang mirip Cindo tau Bilman. Tapi emang kamu Cindo enggak sih? Enggak, aku enggak ada Cindo-Cindonya.
kamu bukan cindo deh, kayaknya kamu cintaku selamanya. Kamu suka nggak kalau cowok ngerokok atau vape gitu? Oke, aku akan menjelaskan ya. Ya. Oke, sebenarnya bukan nggak suka, tapi karena aku akan menyayangi dia seumur hidup, otomatis aku pengennya dia sehat terus. Oh iya, jadi betul. Jadi kalau nanti aku punya pacar atau suami, dia udah terlanjur ngerokok, aku cuma bilang ya udah nggak apa-apa, tapi dikurangin ya gitu. Tapi kalau dia udah terlanjur, ya mau gimana lagi, aku tidak bisa memaksakannya. Kamu ngerokok nggak? Nggak pernah. Seriusan? Nggak, aku emang dari dulu nggak kayak gitu. Tapi memang kakak-kakakku juga nggak soalnya. Bapakku ya dulu, cuman kakakku enggak. Ya. Kamu bahagia ketika apa? Hal kecil yang membuat kamu bahagia apa? Tell me. Ketika ketemu kamu. Hal kecil yang bikin bahagia, disapa orang. Oh iya. Iya. Jadi aku ya kalau ketemu orang di mall, ketemu teman lama lah di mall, ketemu guru, ketemu dosen di mall atau di apa, aku tuh ngelihat, cuman aku anjir. Tapi aku nggak mau nyapa. Aku tuh nggak tahu malu gak? Aku takut awkward gitu loh. Ketika kita udah ngobrol, halo kayak. Gitu. Aku tuh akur loh sebenarnya orangnya kalau ketemu langsung. Nah, aku tuh kan tahu ya kalau orang tuh kadang awkward sama aku, yang aku kan tipenya kayak orang, "Hey, apa kabar?" gitu. Tapi cara biar kayak misalnya tiba-tiba aku ketemu kamu di jalan supaya kamu gak awkward, aku harusnya gimana? Kayak ngomongnya pelan-pelan. Iya, oke. Okay. Sama orang yang introvert tuh biasanya kamu ngobrol seadanya, udah cabut, selesai. Dia tuh gak mau ngobrol lama biasanya. Jadi ya. Tapi, itu kalau temennya gak deket ya. Kalau yang deket sih lama gak masalah. Kalau temennya gak deket atau yang bener-bener jarang komunikasi tapi tahu orangnya, ya itu. Kayak gitu. Kalau aku sama kamu ketemu ya ngobrol sejam di jalan pun gak masalah. Karena kan kita udah menjadi sehat. Iya, makanya kadang tuh aku tuh, kan aku kadang pendiam ya, pemalu gitu. Kadang makanya kan dibilang, kamu kok gak pernah bergabung sih sama kita, kamu gak pernah ngobrol lama, gak pernah gini-gini. Ya karena tapi kamu punya banyak. Mati lampu, Cok. Bangsa. Mati lampu deh.